Oke, kembali lagi dengan Air Fryer Signora. Di sini kita akan membuat pizza instan. Di depan saya ada pepperoni, ada juga jagung pipil, dan juga ada saus pasta, dan juga keju kuning dan mozzarella. Dan untuk pizza doughnya, ini kita bisa beli langsung, udah jadian, ya. Biasanya ada di supermarket di bagian frozen. Jadi seperti ini. Oke, saya masukkan dulu pizza doughnya ya ke dalam air fryer Signora supaya base-nya lebih kering. Ya. Tutup air fryernya, kita atur suhunya 180 derajat ya. Kita proses kurang lebih selama 3 ataupun 4 menit seperti ini. Kita atur timernya. Kita biarkan, kita panggang dulu pizza doughnya sampai pizza doughnya agak kering. Baru kita berikan topping. Oke, untuk suhunya, untuk pemanggangan topping ya, suhunya kita putar ke yang paling maksimal ya, yaitu 210. Kemudian waktu kita putar selama 3 menit, sedikit aja emang. Oke, sudah selesai. Kita lihat hasil dari pizza dari air fryer Signora. Hasilnya seperti ini. Apabila Mami lebih suka cheese-nya lebih melty atau kecoklatan, bisa ditambahkan waktu lagi.